Kami saat ini sudah melakukan upaya hukum di Polrestabes Surabaya untuk melaporkan saudara R atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan dugaan tindak pidana pembunuhan. Dari sisi kemanusiaan atas tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap saudara Dini alias Andini ini sangat-sangat tidak manusiawi, bahkan sampai hilangnya nyawa saudara Andini, seorang perempuan yang memiliki satu orang anak yang selama 12 tahun anak itu ditinggal untuk dihidupi oleh saudara Andini tunggal. Ada 5 titik ya, ada 5 titik di lokasi di mana yang bersangkutan sedang hiburan dengan pasangannya, kemudian di lokasi lobi di mana dia datang dan meninggalkan lokasi, kemudian di tempat korban tinggal, di mana korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Di parkirannya ada CCTV-nya nggak? Alhamdulillah semuanya ada. Parkirannya. CCTV itu korban mengalami aniaya atau bagaimana? Belum terlihat, jadi masih kami dalami.